Bapak Ibu sekalian, mungkin salah satu yang paling efektif yang bisa digunakan adalah mencegah, menghilangkan keinginan masyarakat untuk menerima barang ini. Caranya bagaimana? Itulah kenapa kita harus hadir hari ini, supaya kita secara bersama-sama bisa mengedukasi masyarakat, memberikan pemahaman pada masyarakat, yaitu melalui masyarakat dan untuk masyarakat, sehingga dibentuk namanya di tahun ini ada namanya Desa Bersinar. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, kegiatan bimbingan teknis, kegiatan 4GN di lingkungan masyarakat, kemenyataan dibuka. Panggiat P4GN hidup!